أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita akan berbicara tentang suatu malam yang sangat hebat, maknanya sangat bermanfaat dan disebutkan oleh para ulama, sekiranya kita berjumpa dengan malam tersebut, sekiranya kita berjumpa dengan, erti kata kita mengetahui dan mendapat alamat terhadap tanda-tanda malam tersebut, maka hendaklah kita menyembunyikan. Kita menyembunyikan untuk diri kita sahaja. Yang itu disebut oleh Ibn Hajar. Dan banyak ulama-ulama yang mengatakan sedemikian, supaya kita ini menjadi orang-orang yang mencari, masing-masing mencari dan cuba untuk memanfaatkan malam-malam, dalam malam-malam Ramadan. Dan sekiranya kita berjumpa dengan malam tersebut, kita menjadi orang yang paling banyak ibadahnya, orang yang paling banyak doanya, orang yang cuba sungguh-sungguh untuk memanfaatkan malam tersebut. Apakah malam tersebut, tuan-tuan? Saya sahabat yang dikasihi oleh Allah, malam tersebut disebut sebagai Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Kenapa special ke malam ini? Malam ini yang disebutkan dalam surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Ama adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam ini, Lailatul Qadr ni khairun, lebih baik min daripada alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Menunjukkan bahawa keafdalan ataupun kehebatan malam ini, walaupun dia satu malam di bulan Ramadan, tetapi kehebatannya lebih hebat ataupun lebih banyak, lebih banyak manfaatnya, lebih banyak fadilatnya dan banyak rahmatnya, lebih mulia daripada 1000 bulan. Para ulama membahaskan apakah maksud Al-Qadr, seperti yang dibahaskan dalam surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya diturunkannya. Apakah yang diturunkan? Yang ini disebut oleh para ulama, diturunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Al-Qadr ni kataan dalam bahasa Arab lah. Semua yang kita bahaskan tadi, Al-Quran memang diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Qadr ni kalau membahaskan dari sudut maknanya, boleh jadi ia mulia ataupun agung ataupun sesuatu yang telah ditetapkan. Sesuatu yang telah ditetapkan, qadar. Dan malam Lailatul Qadr ini malam yang sungguh mulia, yang mana Allah turunkan Quran. Dimuliakan kata para ulama antaranya kerana diturunkan Quran padanya. Pada malam Lailatul Qadr ini diturunkan Quran. Dan disebut oleh para ulama juga, bukan sahaja diturunkan Al-Quran, bahkan seluruh ataupun kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diturunkan pada bulan Ramadan dan diturunkan pada malam Al-Qadr. Ini kitab Zabur, kitab Taurat sebagai contoh. Termasuklah sebagai para ulama mengatakan suhuf Nabi Ibrahim pun diturunkan pada malam Lailatul Qadr. Malam Lailatul Qadr ni sangat mulia sehingga disebutkan dalam surah ini, tanazzalul malaikatu warruh. Turun malaikah dan ruh. Kata para ulama, ruh ini apa? Ruh itu sebagai ulama mengatakan ia adalah Jibril. Dimuliakan Jibril sebagai ketua para malaikat. Jibril pun turun bersama dengan para malaikat. Dan disebut juga oleh para ulama, ruh itu maknanya adalah tentera-tentera Allah selain malaikat. Penuh. Disebut kepada ulama, malam Al-Qadr ni penuh di muka bumi ini. Manusia ni menjadi sempit. Sempit sebab apa? Sebab semua makhluk-makhluk Allah, malaikat dan makhluk-makhluk lain turun untuk bersama dengan manusia. Meraihkan perayaan yang lebih mulia, iaitu malam Al-Qadr. Sekiranya kita bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang kita perlu buat? Pertama, kita berdoa kepada Allah. Nak doa apa? Pertama, mintalah ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Yang kedua, kita banyakkan berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Seafdal-afdal zikir la ilaha illallah. Kan? Banyakkan berzikir ataupun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ketiga, banyakkan solat. Solat sunat. Sehingga ulama sebut kalau boleh solat sunat saja. Itu solat mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ibadah itu Allah tahu hajat. Selain daripada kita melaksanakan amalan-amalan tersebut, antara yang boleh kita buat yang sangat penting bagi seorang Muslim adalah bermuhasabah dan memaafkan orang lain. Kan? Orang ada bermasalah dengan kita. Kita sendiri ada masalah dengan orang. Ada baiknya kita bermuhasabah pada malam-malam untuk mengenang dosa-dosa kita, supaya bila kita bertaubat, bila kita beristighfar, kita lebih dekat dengan Allah SWT. Jadi itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.